Okay, lepas kita keluar dari homestay di JB, so sekarang kita menuju ke Port Dickson. Dah sampai pun Port Dickson. Jadi sekarang ni kita tengah lalu dekat kawasan lorong perumahan. Kita nak cari area Port Dickson lah. Kita cari rumah kita. So kita akan stay kat sini satu malam sebelum kita berangkat esok pulang ke Kuala Lumpur. Kawasan perumahan ni dekat dengan Grand Lexus. Sebab tu kita rasa macam pernah datang. Mama kata lagi pantai. Menarik. Okay, dah sampai dah. Ini rumah kita. Wow, sweet. Ah, Kak Zuli. Okay, sekarang jam menunjukkan pukul 6.50. Kita baru sampai dekat kita punya homestay. Tengok ni, lawa kan? Okay. Ada macam English style lah. So okay, kita pergi masuk dalam dulu. Tengok dulu apa ada kat dalam. Sebab sekarang ni kita tunggu adik-adik yang lain untuk sampai. Ni dekat dengan Grand Lexus. Jadi okay, jom. Dalam dah ada apa. Oh, ni bilik, bilik pertama. Okay, thank you. Bye. Bye, bye. Tak. Okay, jom. Tak, bilik rumah yang lain tu ada duri yang tajam. Ya ke? Okay, jom. Yes, ambil beg. Yes, okay. Go. Angkat. Okay, bawa masuk dalam. Ni tower drive ke? Okay. Okay, sekarang ni kita jalan dekat dia punya halaman tu. Jom. Ui, menarik dia halaman dia. Luas. Ini tadi tanya dia punya owner, rumah ni ada nak beli, harga tanah saja dekat RM500,000. Tapi sekarang dah million. Sebab RM500,000 tu masih dia mula-mula beli. So okay, kejap lagi kan kita akan buka lampu ni untuk malam sekarang ni. Ada table chest. Okay, jangan dah start mandi swimming pool kat belakang ni. Jadi sekarang ni aku nak buat korang review bahagian dalam tu. Sebab sementara ada cahaya, jadi apa, seronok sikit kita nak tengok kan. Jadi jom. Luas lah rumah ni. So tadi Kak Zuli kata kalau kita nak extend satu hari lagi sebab cuti sampai Isnin ni, bayar half price je sebab dia pun tak penat-penat nak kembali rumah. Jadi sekarang ni kita orang kena bincang dulu. Okay, apa hal kita review dulu, jom. Okay, ni bilik pertama. Ni bilik yang berada dekat hadapan sekali. Ada dua katil. Jadi dekat sini ada sliding door. Abaikan dulu. Ini bahagian dapur, ada water heater, ada water filter, sinki, ada oven. Okay, kat sini ada apa ni? Dah tak ada apa. Okay, sekejap. Kita pergi sini dulu. Kita pergi wet kitchen. Okay, kat sini wet kitchen. Kita bakar semua kat sini. Ada BBQ, ada dapur sini. Ada sambungan dekat laman. Okay. Kemudian okay, bahagian sini ada satu bilik. Wah, ada empat katil. Ini orang kata apa, kena share lah. Ini rasa girl saya duduk dalam ni. Sayang. Reza sekejap. Dia bagi juga washing machine. Ini kawasan kita nak berehat malam sekarang. Ini ada kawasan ruang tamu. Besar rumah ni. Ada meja makan. Sebenarnya dia pintu utama dekat sini, tapi kita masuk dekat the other side. Oh, tengok ada pool.
Okay. Satu lagi bilik dekat sini. Okay, ni satu ada bilik lagi. Luas bilik dia. Ya Allah, tak habis. Ha, disambung dengan toilet sini. Ni sini ada toilet. Ada bilik lagi. Ya Allah, aku buka lampu ni. Okay, sini ada bilik. Ada tiga katil. Ya Allah, luas gila. Bersambung dengan connecting toilet dia. Connected toilet. Okay, tapi mana lampu dia? Okay. Sekejap. Okay, baru buka lampu dia. Okay. Besar gila toilet ni. Nampak? Kemudian, ini bilik. Ada tiga katil. Ada satu queen, dua double. Nampak? Ha, ni kawasan luar ni. Kawasan untuk kita bersantai. Dan satu bilik kat ujung ni. Sekejap, tunjuk. Ni bilik. Sini pun ada toilet sini. Okay. Ni tak ada. Okay, itu je. Jadi, sekarang ni nak cek bilik yang ada toilet senang. Okay, tengok dia orang dah main dah. Oh, memang sampai ke malam. Eh, tak mau. Tembak Pak Long hari ni balik. Okay, malam ni kita nak celebrate birthday Aisyah, anak saudara aku. Jadi kita orang, okay, kita pergi. Aduh sakit. Sekejap. Lupa nak tutup kereta. Aduh. Aku tak pakai kasut. Malam pun malam lah, eh, kita celebrate. Jadi okay. Apa? Bismillah. Ayo. Okay. Ni kat kawasan belakang. Wah, cantik. Kenapa lampu ni tak nyala semua? Lampu tak nyala semua. Mak dia semangat ni. Tengok. Sekalian, budak dia tak heran pun. Oh, birthday ke? Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Taru. Kejap, tunggu buka lampu jap. Tunggu buka lampu. Ah, bau nampak. Mama. Mama. Kau ni jujur sangat. Dah ambil. Okey. Makan Maggi. Makan. Oh, Maggi. 1, 2, 3. Okey. Birthday Aisyah. Huhu. Okay. Nak juga. Birthday A lambat lah, Ais. Birthday A dah lepas. Okay. Nak juga birthday? Potong lah. Eh, sabar sekejap, Kamu cek darah dulu. Yang? Nak makan? Dah apa? Cekelek. Mana makan? Ya, makan. So hari ni hari kedua lah. Semalam kita dekat JB, duduk Airbnb juga. So malam ni kita dekat Polisen dan kemungkinan 2 malam dekat sini. Kita akan balik pada hari Isnin. Hari Isnin balik.
Ini apa ini? Ini hari Sabtu. Yang Malaysia ni yang. Kamu nak ni? Ni bagi. Okay. Eh, cili. Cili kamu nak apa Kak Ya? Oh, semua balik? Semua balik ke Imbun? Semua dah lari-lari. Ya? Yeah. Cik Nina, mana Fakrul tu? Macam... Okay, pagi ni nak pergi mancing kejap. Okay. Bismillah. Ada casting lah ini. Oh, batu banyak. Oh, ni air surut. Pagi tadi datang dia masih lagi air pasang. Okay. Ui, cantik apa ni. Mari. Tengok apa rezeki kalau kita boleh dapat kerapu ke. Angan-angan lah. Angan-angan tinggi. Tadi aku casting. So, tak larat sangat lah. Nak baling-baling. Jadi, aku pakai umpan. Sekarang ni aku cari umpan gunanya. Siput. Ha, ni ada siput ni. Aku keluarkan isi dia. Aku buat umpan untuk mancing. So terpaksalah kita main bottom ni. Ha, tu dia. Rod pun pendek je. Nak main dekat-dekat ni. Tak harap ada ikan lain ni. Hari ni tak ada hasil lagi. Tapi tak apa. Mungkin tak apa. Aku pun tak prepare umpan apa semua. So, sekarang ni nak balik menuju ke homestay. Kita nak siap-siap. Lebih kurang dalam pukul 12 nanti kita nak gerak balik. Tapi sebelum tu aku nak pergi mandi swimming pool dulu. Okay, jom tengok. Ha, ni jalan balik rumah. Cantik tanah ni. Ha, ni rumah kita orang. Gemas di sini. Lawa. Okay, sekarang dah jam pukul 12.30. Tapi saja aku nak bawa korang tengok halaman tepi rumah ni. Ni bahagian sebelah kanan rumah. Dekat sini kita ada back kitchen. Lepas tu ada meja makan. Tuan rumah letak cantik. Dekat belakang sana tu dah laut dah tu. Kalau kita boleh nampak. Okay. Dekat sini dia punya swimming pool dia. Ni budak-budak semua dah masuk dalam dah ni. Kita dah kemas dah tadi. So sekarang kita nak gerak balik dah. Tapi nak ambil gambar sekejap. Ini terus ke belakang. Okay. Ini bahagian sisi dia. Oh, lampu tak tutup lagi. Okay, sekejap. Kat sini lah kita celebrate birthday semalam. Dah happy ya kat sini. Ada dapat ruang untuk diorang bermain. Luas rumah ni. Kita tutup dulu. Bazir elektrik. Okay. Ni kita terus ke ruangan hadapan. Ni masing-masing dah siap dah untuk bergerak pulang ke Kuala Lumpur. Tak sempat nak pakai basikal ni. Angin tak ada. Okay. Sepas sikit lah. Depan ni kita dalam proses nak balik ke KL. Sampah. Belum menyewa dekat luar sebab hostel masa dulu penuh. Jadi kita ni yang dah sini dekat luar. Dulu dekat luar ramai kan servis tu dia semua kan. Dan macam tu lah. Dia orang puasa saya buka lah. Sebab macam mana nak makan? Kan macam yang Sabahan sama duduk tu. Macam dia orang makan asyik-asyik macam saya. Macam nak cuba lah. Boleh cuba pun.
sebelum kelas tu. Alhamdulillah. Okey, anak ada berapa? Empat anak tu. Empat tu. Anak empat semua macam Cina. Tak apalah. Semua dah beli kek kita. Kenapa tak ubah? Kenapa tak ada muka hitam ke? Mata besar ke? Mata besar ke? Tak ada. Rupa ini cerita orang ke semua. Tak apa. Berapa? Warna tepek tu cantik. Tapi saya mengaji di sini lah. Sebab saya orang sini kan. Oh. Saya pun 05. Okey, kita nak check out dah. Jam dah menunjukkan pukul 1.45. So kita nak say bye-bye kat rumah ni. Macam mana yang? Rumah okey? Okey sangat, alhamdulillah. Seronok? Seronok. Raif? Seronok. Okey. Okey, bye-bye rumah. Nanti kita jumpa lagi. InsyaAllah. Landmarknya dekat je, dekat dengan Grand Lexus Production. Okey, boleh cari dekat kat mana yang sejak itu? Airbnb ke? Dekat Google. Dekat Google. Villa Suite 18. Okay. Bye.